Untuk kegiatan kami di makam keponakan kami ini adalah karena keponakan kami ini kan anggota daripada perkumpulan Simanjuntak Sedulur Sadayana se Sungai Bahar Muaro Jambi, dan kami mengingat bahwa kemarin kami ada pertemuan di tiga sektor, sehingga kami teringat bahwa pada saat ini sudah 30 hari keponakan kami ini meninggal. Dan untuk itu kami tergugah hati kami untuk menyampaikan doa agar kasus keponakan kami ini segera tuntas. Dan untuk itulah kami tadi menyampaikan aspirasi kami agar kami mendukung sepenuhnya dan mendoakan Kapolri dalam hal ini dengan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan mungkin. Medcom.id, a part of Media Group Network.